Welcome back to my channel di Lily Eslita. Oke, hari ini aku akan bahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyain nih ke aku dan banyak gosip yang beredar di luar sana tentang berapa sih kak biaya masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Kedokteran. Nah, buat kalian yang sering bertanya, bener gak sih masuk kedokteran tuh habis sampai ratusan juta, nyampe miliaran? Ada yang bilang ternyata cuma habis beberapa puluh juta. Nah, bener gak sih gosip-gosip tuh katanya harus punya berapa ratus juta gitu biar keterima. Katanya anak FK harus anak kaya-kaya gitu. Oke, buat menjawab pertanyaan itu, aku akan ngasih video ini ke kalian tentang realita yang kita alamin, aku dan teman-teman alamin, tentang berapa biaya yang kita butuhkan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Jadi buat kalian yang mau masuk di Fakultas Kedokteran di Jogja maupun Jakarta, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, jangan lupa buat nonton video ini sampai akhir. Dan buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel aku, nyalain loncengnya, dan jangan lupa buat nge-share video ini ke teman-teman kalian, dan aku tunggu like serta komennya di bawah. Oke, ini dia biaya masuk Fakultas Kedokteran. Oke, sebelum aku tanya teman-temanku, aku akan mewawancara beberapa temanku tentang berapa sih biaya yang mereka keluarin untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Aku akan membuka dulu tentang berapa sih biaya yang aku keluarin untuk menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran. Buat yang belum tahu, ini informasinya bahwa aku adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada, sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dan aku masuk pada tahun 2011. Jadi harga itu kan sangat fluktuatif, bukan harga, biaya itu kan sangat fluktuatif, karena setahu aku mulai tahun 2013 mereka menggunakan yang namanya UKT. Jadi kayak nggak ada uang gedung tapi langsung dibagi ke per semesternya. Jadi mungkin udah beda. Ini adalah yang aku alami. Cuman buat gambaran aja sih, emang bener ya untuk masuk UGM tuh harus nyogok ratusan juta gitu. Atau aku harus banget jadi anak orang kaya. Nah, biar kalian nggak salah kaprah, ini aku mau jelasin. Jadi waktu itu di tahun aku itu ada 3 jalur. Yang satu adalah PBS. Jadi PBS itu mereka kayak satu jalur tapi biayanya memang agak lebih mahal. Terus ada SNMPTN atau ujian nasional yang undangan melalui jalur rapot. Terus ada satu lagi SNMPTN tulis, jadi ujian nasional melalui ujian tulis bareng-bareng. Sekarang kalau nggak salah namanya jadi SBMPTN kalau nggak salah. Terus yang SNMPTN undangan itu yang pakai rapot namanya tetap SNMPTN. Nah, waktu itu aku daftar pertama pakai yang undangan, cuman nggak keterima karena nilaiku nggak sebagus itu di rapot. Karena mengakui aja emang kelas 1, kelas 2 aku nggak begitu rajin gitu. Terus aku daftarlah SNMPTN tulis. Nah, di mana saat itu SNMPTN tulis itu adalah satu-satunya peluang yang aku punya untuk keterima di Fakultas Kedokteran, karena udah nggak ada jalur lain. PBS nggak ada, nggak mampu aku untuk PBS kayaknya. Terus jadi aku daftar di situ. Aku daftar, pilihan pertama aku adalah UGM, pilihan kedua aku adalah FKUNS. Terus kalau aku nggak keterima, pemikiranku adalah aku mau buat cuti dulu 1 tahun untuk sekolah bahasa Inggris atau latihan-latihan, terus aku coba lagi tahun depannya, karena emang aku pengen banget harus jadi dokter dan pengen bangetnya sih harus di UGM gitu. Udah nih, alhamdulillah aku keterima melalui jalur SNMPTN atau ujian nasional yang tulis, masuk ke UGM di pilihan pertama aku langsung. Nah, buat kalian yang pengen tahu biayanya berapa, aku masuk itu untuk uang gedungnya. Jadi bayar daftar tuh kalau nggak salah, daftar ikut ujian tuh bayarnya cuma ya 150 atau 200 ribu gitu kalau nggak salah. Terus buat udah keterima nih, terus buat masuk itu aku nggak ada nih yang tulisan kalau orang-orang bilang, iya sebelum masuk nih kalian harus nyentangin dulu kalian mau bayar berapa. Nggak ada. Aku ujian tuh udah bener-bener cuman ngeprint kertas dan aku ikut ujian. Aku tidak ada sama sekali harus di sebuah kertas yang aku milih aku harus bayar berapa, aku kalau keterima aku akan ngasih sumbangan berapa. Enggak ada. Aku bener ujian-ujian aja seperti layaknya. Terus habis itu pengumuman aku keterima, ya udah, terus aku dikasih ini biaya yang harus dibayarkan. Biayanya waktu itu berdasar gaji orang tua. Jadi ada istilahnya yang namanya SPMA. SPMA itu sumbangan peningkatan mutu akademik kalau nggak salah, SPMA, atau ya kita taunya uang gedung. Nah, si SPMA UGM ini nanti dibagi jadi 1, 2, 3, 4 berdasar dari gaji orang tuanya. Kalau di bawah
maunya tuh semakin besar gaji orang tua itu semakin tinggi SPMA-nya. Jadi misal di bawah berapa ya waktu itu, kalau nggak di bawah 2 atau di bawah 3 tuh SPMA 1, terus nanti kalau lebih tinggi lagi berapa batasannya 2, terus 3, terus nanti yang kalau paling atas itu yang gaji orang tuanya sangat banyak itu ada di SPMA 4. Nah, dari situ nanti kalau SPMA 1, seingat aku SPMA 1 itu di 10 juta uang pangkal gedungnya, uang masuk gedungnya itu. Terus SPMA 2 itu di 15 juta, terus yang ketiga itu di 20 juta, yang keempat, oh ada 5 berarti, keempat 25, terus yang terakhir 100 juta gitu, jadi habis 25 ke langsung ke 100 gitu, aku udah agak lupa, sorry. Pokoknya, atau kebalik angkanya, pokoknya intinya adalah semakin tinggi gaji orang tua kamu, semakin mahal biaya yang diperlukan untuk membayar uang gedungnya. Ya wajar dong, berarti kan pemasukannya besar, terus habis itu berarti bisa untuk membantu teman-teman yang mungkin keluarganya pemasukannya lebih kecil, jadi kayak subsidi silang gitu. Nah, aku masuk di jalur reguler. Nanti ada yang namanya jalur internasional, kelas internasional tuh beda lagi. Mereka bayarnya pakai dolar dan sangat jauh lebih mahal. Kayak satu semesternya mereka bisa buat membiayai sekolahku selama 5 tahun. Baru satu semesternya mereka. Nah, itu. Terus waktu itu aku kena di SPMA 3, pokoknya SPMA 2 atau SPMA 3 gitu, pokoknya aku di tengah-tengah kayak gitu. Waktu itu aku kena di 15 juta, jadi aku uang gedung yang aku bayar, buat kalian yang ngomongin 200 juta, berapa juta aku harus bayar ini, harus ditanyain dulu sumbangan awalnya berapa, this is the truth. Aku gak pernah ngisi apapun aku akan nyumbang berapa. Kemudian setelah aku keterima, aku disuruh ngumpulin gaji orang tuaku. Orang tuaku kebetulan pegawai negeri sipil, jadi gajinya ya kalian bisa kira-kira sendiri. Nah, dari gaji orang tuaku itu aku masuk di golongan yang ada di tengah-tengah, agak bawah tengah-tengah. Nah, di situ aku kena di 15 juta rupiah, nggak nyampe ratusan juta yang kayak kalian bilang. 15 juta adalah uang aku masuk gedung pertama. Terus buat kalian, terus semesterannya berapa? Tiap semester aku bayar 2,2 juta rupiah untuk 6 bulan. Jadi per bulan aku habis gak nyampe 400 ribu, 300 ribu. Dan kalau kalian tahu yang namanya kedokteran itu kebutuhannya banyak banget yang mereka keluarin buat kita. Kayak alat-alat dan segala macamnya tuh banyak banget, dan kalian gak akan nyesel deh karena pendidikannya dan mutunya bagus banget. Pokoknya pertama kali itu aku bayar sebesar 17,2 juta. Pertama setelah aku keterima itu udah uang gedung semesterku pertama, sama udah sama duit aku udah langsung dapet jas lab sama ini alma mater. Udah, aku udah gak bayar apa lagi, itu aku udah semuanya. Sampai aku lulus, aku 6 tahun, 3,5 tahun pendidikan sama 2 tahun koas, ya tambah libur ini tuh aku 6 tahun. 6 tahun itu per semester aku bayar tetap di 2,2. Biaya tambahan, praktikum dan lain-lain gak ada. Biaya tambahan yang dibutuhkan itu cuman kemarin kalau misal mau wisuda, karena bayar wisuda, terus karena kemarin mau ujian nasional, udah lainnya. Kalau misalkan praktikum harus bayar itu kalau kalian tidak bisa lolos di praktikum yang pertama, terus kalian harus remet gitu. Nah, itu baru kalian bayar. Sisanya gak ada. Mungkin kalau misalkan yang akhirnya habis banyak itu karena yaitu aku gak bisa kerja sampai 6 tahun pendidikan, kan itu berarti ngurangin usia produktifku. Terus habis itu sama harus ngekos kalau misal koas pindah-pindah. Tapi so far aku gak habis kayak harus menyumbang 200 juta gitu, enggak. Terus jadi kayak sekitar total itu di sampai sekarang ya, berarti di 15 tambah 2 kali 12, berarti ada di gak nyampe 100 juta. Gak nyampe 100 juta untuk pokoknya. Ya nanti kalau misalkan tambah sama ngekos dan lain-lain, ya berarti aku habisnya di sekitar angka itu sampai aku lulus. Kalian juga yang merasa, aduh tetap harus ngeluarin uang segitu kak, aku gak mampu, tenang, ada yang namanya bidik misi. Bidik misi itu kalau kalian daftar, kalian nanti udah gratis, kalian juga akan dapat uang sangu setiap sebulannya. Jadi kayak udah kalian gratis dapat beasiswa, kalian masih dapat uang sangu. Yang penting adalah kalian mau rajin belajar dan nilai kalian bagus. Dan buat kalian yang mampu,
ya sudah, ikutilah sesuai peraturan gitu. Memang kalau memang kalian harus membayar, kok aku jadi bayar lebih mahal dari teman-temanku, ya namanya juga subsidi silang gitu ya. Bersyukurlah kalian itu punya pendapatan yang lebih, orang tua kalian punya kelebihan, jadi kalian bisa membantu teman-teman yang mungkin tidak sebanyak itu pendapatannya gitu. Karena banyak banget yang pendapatannya lebih dan banyak, dan masih kayak yang kayak masih terus banding-bandingin gitu, gak ikhlas kalau mereka tuh dapatnya lebih mahal daripada teman-teman. Padahal kan so far itu dibikin insya Allah secara adil gitu loh. Yaudah, kita saling membantu gitu. Yang penting kita sama-sama sekolah dan sama-sama berusaha untuk menjadi tunas Indonesia yang baik. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang perguruan swasta nih, aku akan ngobrol sama teman-temanku tentang gimana sih kalau di kelas internasional, di swasta maupun di negeri. Nah, buat kalian itu kan baru yang aku di UGM, tentunya kalian pengen tahu dong, terus dibandingin swasta gimana, terus dibandingin kelas internasional gimana. Nah, ini aku habis ini akan wawancara ke beberapa temanku untuk cari tahu tentang universitas lain. Benar nggak sih seperti yang gosipnya diomongin orang-orang? Let's see. Hai, di sini aku sama Cila. Cila dari universitas mana, Cil? Dari Trisakti. Dari Trisakti. Oke, kita tanya ya, kalau di universitas Trisakti nih, swasta di Jakarta ya, berapa sih biaya masuk FK nih buat teman, gambaran teman-teman? Kalau waktu aku 2012, angkatan 2012 itu 170-an. Masuknya ya. Masuk dan satu semester. Satu semester. Terus nih per semester berapa? Per semester beli iPhone X yang paling baru. Wah, sekitar itulah. Jadi kalian harus ngecek harga iPhone X di tahun 2019 bulan yeah. Agustus berapa. Yeah. Nah, kalian membeli hal itu setiap semesternya. Berapa lama sekolah? Berapa? 5,5. 5,5. Itu sama flat terus ya? Ya, sekitar itulah pokoknya. Apa namanya? Sekitaran 20 sampai 30-an. Oke. Okay. Terus koas dan lain-lain? Itu udah termasuk koas. Oke, okay, jadi satu ya, tinggal ditambah biaya hidup ya. Iya. Nyesel nggak? Sedikit. Udah balik modal belum? Balik modal? Enggak lah. Porsi nyeselnya sedikit, tapi porsi bangganya lebih banyak. Yeay. Oke, okay, jadi buat kalian yang mau masuk Trisakti, boleh nih untuk gambaran kalian. Oke, okay, dadah. Hai, sekarang aku sama temen aku namanya Siva. Siva dari mana sih? Dari kuliahnya. Kuliahnya di Yarsi, Universitas Yarsi Jakarta. Emang aslinya dari mana? Aslinya dari Karawang. Dari Karawang. Berarti ini melaju ya. Dari yeah. Karawang melaju dekat sih, dekat. Ke Yarsi Jakarta. Boleh tahu enggak sih nih, kemarin tahun 2012 ya, Sif? Iya, angkatan 2012. Masuk berapa sih? Uang satu tahun pertama ya, dihitungnya rata waktu itu 280. 280? Mm-hmm. Semuanya sama? Mahal. Semua teman-teman sama? Apa dari sama. Teman-teman? Gak ada tingkatannya. Jual sawah? Itu udah plus semester 1-2. Oh. Jual sawah mahal. Jadi sih orang Karawang jual sawah sedih. Untuk pengen jadi dokter, guys. Kata-kata ibu jual sawah buat jadi dokter ya. Iya, gak apa ya. Mendingan sekarang udah jadi dokter. Iya, alhamdulillah. Per semesternya berapa sih? Per semesternya 15. 15. Ya banyak ya, berapa tahun berarti? 5 tahun setengah. 5 setengah. Sampai koas selesai ya itu. Sama ya, sama terus. Alhamdulillah sawahnya ibu berhasil menjadi gelar dokter buat Siva. Alhamdulillah. Mama terima kasih, Bapak. Nyesel enggak? Enggak nyesel. Dan pasti orang tua juga bangga sih dengan apa yang udah diberikan, terus kita sekarang udah bisa jadi dokter ya, walaupun belum balik modal bener. Oke. Belum balik modal, tenang, insya Allah bentar lagi. Amin. Kalau ada pilihan yang lain, mau milih yang lain nggak? Enggak sih, udah tetap jadi dokter ya. Iya, udah keburu juga. Ya udah. Hai, sekarang aku sama Anis. Anis ini FK UGM Internasional tahun 2012. Nah kan aku reguler, terus Anis internasional. Kita tanya ya, kalau Anis kemarin nih masuk itu berapa daftar? Uang pangkalnya. Uang pangkal. Uang pangkalnya kalau boleh jujur 135. Apa? 135 juta. Ya satu mobil ya Anis melayang. Iya. Terus per semesternya berapa nih? Ini kalian harus amazing. 10 tahun gue, 10 semester aku dapat 1 semester kamu. Aku 2,1 juta. Oh. Kamu berapa 1 semester?
6 kali lipatnya. 6? Oh, 6 kali lipat. Oh, enggak, salah. 9 kali lipatnya. 9 kali lipat. 9 semesterku dapat 1 semesternya dia. Berarti 9 kali 2,1 20 juta. Enggak sih. Gila, itu duit semua, Beb. 18,5. 18,5 juta per semester. Makasih untuk sumbangsihnya terhadap pendidikan saya, Pak Anies. Jadi kalau ada anak reguler nyolot sama anak internasional harus tunduk harusnya, karena internasional nggak bayarin reguler. Jadi kita, sistemnya adalah apa namanya? Subsidi silang. Subsidi silang. Jadi kita saling ya saling bersubsidi, nggak sih? Saya disubsidi dari biaya kuliah mereka. Gitu. Terus ya samalah sampai koas, kelar koas, internship. Cuman ini tahun 2012 ya, jadi mungkin yang baru-baru ini beda. Terus masuknya ada ini nggak? Daftar-daftar pakai bayar nggak? Tes-tes gitu nggak ya? Tes-tes nggak? Tes-tes sudah masuk semua. Oke, gitu ya buat info kalian. Next, bisa lihat video-video lainnya. Aku akan coba buat tanya-tanya nih tentang ke 2019 ya, berarti sekarang 2018-2019. Kalau misal nanti ada yang bisa ngasih info atau kalian mau komen di bawah nih informasi kalian, boleh loh, tentang berapa sih biaya masuk FK di tempat kalian dan tahun berapa. Oke, okay, see you there. Eh, salah. Oke, okay, see you again.